Ini pula cerita ni, lelah dan bosan dengan masalah air. Itu antara luhan penduduk di Kampung Batu 14 Pucung yang acap kali berhadapan dengan masalah gangguan bekalan air bersih di kawasan mereka. Biarpun gangguan bekalan air telah pulih sepenuhnya hari ini, namun tinjauan Esro Awani mendapati situasi gangguan bekalan air yang kerap berlaku semakin meresahkan orang ramai. Apatah lagi ketika turut menyambut Aidilfitri. Itulah nak kata kerapan ni, kalau kata tak raya pun memang selalu jadi. Ha, itulah tak tahu masalah diorang sampai bila kan. Tapi bila time paling sakit, time raya ni. Orang datang, tetamu datang kan. Ha, lepas tu tak boleh nak cuci, tak boleh nak apa. And then kena tunggulah. Ha, air tu tak ada. Nasib baik air tak ada tu ada lah. Bolehlah nak mandi kan. Kalau tak, tak mandi kita raya. Saya harap lah lepas ni lah boleh, orang kata macam mana, dapat membetulkan balik lah keadaan benda ni. Maksudnya dapat upgrade sistem yang ada lah. Sebab saya rasa benda ni bukan pertama kali. Dah setahun berpuluh kali. Sehari sebelum hari raya, dari pukul 10 pagi tak ada air sampai pukul 10 malam. Lebih kurang 12 jam. Jadi masalah lah, kita tengah sibuk-sibuk nak raya, nak buat persiapan semua, tak ada air. Lepas tu esok tu ada air. Hari raya pertama tak ada air. Dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Jadi kita terpaksa beli pakai buang punya ni lah, mangkuk apa semua. Sebab tak ada air, tak boleh cuci sampai malam. Pukul 10 malam baru boleh clear. Jadi benda ni memang masalah. Masalah sangat. Jadi dah bosan dah, selalu sangat macam tu kan. Dah jadi bosan sangat dah. Kat Selangor ni teruk sangat. Tempat lain masalah air ni kurang. Kat Selangor je yang teruk. Jadi rasa-rasanya semua ambil lah perhatian sikit. Kesian rakyat. Kira besok tu dah dapat tahu katakan hari raya kan. Jadi masa tu lah yang menyulitkan sikit lah. Tak tahu mana nak cari air bersih untuk masak dan sebagainya. So itu timbul masalah bagi pihak kita lah. Memang keadaan tu memang macam tu. Jadi kadang-kadang rasa macam dah lali dah dengar benda ni. Asyik tak ada air, sekejap tak ada air. Setiap nak cuci, nak rawat air dan sebagainya. Jadi pencemaran tu berlaku bukan baru ni, dah lama dah benda ni kan. Tapi tak tahu macam mana kerajaan pun tak dapat nak mengatasi masalah tu. Makcik ada nak rumah, bila tengok tak ada air, mati akal makcik. Telefon menantu macam mana ni kau. Menantu mak nanti dia basuh kemah tong, dia berkulit bawa kat ni. Menantu tu, mak ni kalau babah, mak ayolah. Itulah cerita makcik. Memang kata memang air salah aku ni. Tak tolonglah kan. Kami ni kan warga emas kan. Jadi nak ambil-ambil air jauh-jauh tu makcik susah lah kan. Masalahnya kami ni orang kampung. Dulu-dulu ada pigi, sekarang dah tak ada pigi. Pasal banjir-banjir ni, air pigi pun dah tak cantik kan. Jadi terpaksalah kita orang ni simpanlah air sikit-sikit dalam kolam lah, dalam tangki lah kan. Macam tu lah. Minta-minta janganlah lagi nak air tak ada lagi kan. Kami ni orang kampung, bukan. Kalau kadang-kadang tu bila dah tak ada air tu, kami terpaksa beli air mineral untuk minum, untuk nak ambil air semayang kan. Takkan kita nak ambil air biasa-biasa ni kan. Itulah. Saya minta tolonglah. Janganlah selalu kerap-kerap air tak ada kan. Ucung ni kan.